Jadi kami sudah memanggil Bu Pungki, ya, dan Bu Pungki sudah mengakui bahwa memang ada kejadian hari Minggu tanggal 5 September jam 6 sampai jam 8. Dan memang ini adalah kasusnya sama dengan di bulan September. Jadi memang saya akuin kemarin saya kecepatan menyampaikan pendapat karena saya ingat memang dulu juga di September kasusnya sama viralnya, pelakunya juga sama, Bu Pungki dari Sanggar Bu Pungki, pesertanya juga sama, model-modelnya juga sama. Jadi saya waktu disampaikan gambar itu, saya ingatnya yang pertama September. Saya enggak berpikiran ada terjadi lagi. Nah, ternyata setelah saya cek ulang, benar. Jadi saya memang saya mengakui ada kesalahan pada saat saya menyampaikan pendapat pertama saya. Ya memang kata beliau karena ketidaktahuan ya, dan beliau memiliki persepsi sendiri bahwa seolah-olah sudah bisa gitu. Dan beliau tidak mengerti kalau yang bisa itu adalah di fasilitas olahraga, bukan di jalanan. Sehingga ketika kita tadi sampaikan bahwa ini melanggar, kemudian kita kenakan denda, Bu Pungki menerima dan menyampaikan permohonan maaf. Tadi pun saya tunjukkan ya, 2 juta. 2 juta rupiah. Dengan surat pernyataan dia, ya kesanggupannya, gitu kan. Ada surat pernyataan kesanggupan dan sudah dibayarkan.